Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Peran puskesmas dalam mendeteksi paparan virus corona sangat penting karena menjadi faskes pertama bagi masyarakat. Protokol kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat harus ditaati saat berada di puskesmas agar tidak terpapar virus corona. Alat pelindung diri kini telah menjadi bagian penting bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Terlebih, tenaga kesehatan sangat rentan terpapar virus corona. Mendukung dan mengapresiasi tugas tenaga kesehatan ini, MNC Peduli kembali berbagi APD serta makanan dan minuman ringan untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Puskesmas Taman Sari dan Kelapa Gading, Jakarta. Selama pandemi ini tentu pelayanan kita lebih waspada ya. Jadi kita memakai semua perisai-perisai yang disebut dengan APD itu. Jadi dari pertama mereka datang, kami screening. Apabila mereka memang ada indikasi dengan keadaan yang menjurus kepada COVID, maka akan diberikan pelayanan kepada polikhusus. Untuk menekan angka penularan COVID-19, MNC Peduli terus mengajak masyarakat untuk disiplin dan taat menerapkan protokol kesehatan. Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Bersama MNC Peduli, mari kita mendukung tugas tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya yang setiap hari memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.